Salam sejahtera semua, anda berminat untuk melabur dalam hartanah tapi tak tahu macam mana nak buat? Stay tune. Poin pertama, pilih lokasi yang menarik. Ini adalah sangat penting. Kawasan yang mempunyai potensi naik nilai. Lokasi itu mesti berdekatan dengan kemudahan awam dan sebagainya. Poin yang kedua, buat kajian pemasaran. Kenali pasaran, bandingkan harga dan ciri-ciri hartanah yang lain di kawasan yang sama. Poin yang ketiga, pertimbangkan kos tambahan. Jangan lupa kos seperti yuran guaman, cukai dan kos penyelenggaraan. Dan yang terakhir, poin yang keempat, nak tahu sumber pendapatan hartanah tersebut. Pastikan hartanah tu boleh bagi pulangan yang baik, nilai IOI yang bagus, sama ada sewa ataupun bila kita nak jual nanti. Jangan lupa dapatkan khidmat ejen berdaftar, itu penting. Jom mulakan pelaburan hartanah anda sekarang. Jangan lupa like, share, follow dan subscribe.